Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel Imam Noer. Kali ini saya bawa meteran, bro. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengukur kamar raksasa yang ada di kolam ini. Nanti kita akan coba ambil tomannya, kita angkat pakai serokan ini. Tiga-tiganya akan coba kita angkat di kolam ini. Bagaimana atau seberapa besar sih ukurannya? Karena yang berhasil saya tangkap itu memang yang kecil atau yang bontotnya, bro. Kemarin saya berasumsi panjang tomannya 150 cm mungkin, karena saya mengukur dari lebar bak ini yang saya pikir 2 meter. Dan kali ini kita ukur baknya, kita coba. Kalau ini baknya memang 2 meter berarti tomannya harusnya memang 150 cm karena hampir sama. Oke. Dan di sini ada pinggirannya, bro. Ternyata cuma 130 cm, bro, lebar bak ini. Saya yakin berarti asumsi saya kemarin mungkin bukan 150 cm karena baknya saja 130 cm. Berarti di angka 80 sampai 90 cm. Saya yakin ukuran tomannya karena hampir sama dengan lebar bak ini. Oh ya, buat yang baru gabung jangan lupa klik subscribe gratis, semoga bertambah pahala dan rezekinya. Ayo sama-sama kita angkat dulu, bro. Di sini. Ternyata susah, bro. Nanti kita coba minta tolong narasumber atau pemiliknya untuk mengangkat ikannya, bro. Susah kalau saya belum terbiasa ini. Oke, minta tolong narasumbernya aja. Oke. Kak, tolong nggak? Biasa ini, Kak. Nah, kalau narasumber langsung ini pasti bisa, bro. Nggak lama nih. Nanti kita akan langsung coba ukur dengan meterannya. Oke, tinggal kita tunggu aja, bro. Inilah pemilik toman yang dari tahun berapa, Kak Rasid? 2000 berapa? 2009, bro. Ini sedang proses pengangkatan dari kolam ini ikan toman raksasanya. Nanti kita akan ukur seberapa panjang yang sebenarnya toman raksasanya ini. Karena kemarin saya angkat itu yang satu, bro, dan ukurannya banyak orang bilang masih kecil. Nah, kali ini kita angkat semua tiga-tiganya dan kita lihat berapa ukurannya. Mungkin kemarin saya bilang ukurannya 150 cm karena pakai kata mungkin, bro, karena saya mengukur dari lebar kolam ini yang perkiraan saya 2 meter. Ternyata setelah saya ukur lagi lebar kolam ini hanya 130 cm, bro. Berarti ukuran tomannya mungkin sekitar 80 sampai 90 cm mungkin, bro, tapi akan coba kita lihat dan angkat nanti. Tiga-tiganya akan kita angkat di sini, bro. Oke, saksiin terus sampai tomannya terangkat semua, bro. Tuh lagi proses, bro. Dan di sini saya juga ditemani narasumber atau keluarga saya sendiri. Oke, cari lagi. Nah ini, bro, udah dapet, bro. Wih, bro, mantap. Ini yang keduanya, bro. Lampuan. Besar bener. Wow. Tapi ini kata orang banyak kalau di alam liar bakal lebih besar lagi ini, Kak. Ini aja pun udah jauh nih kalau dibandingin kaki gua. Kita lihat tuh sebesar apa kira-kira. Nah ini, bro, sebesar ini gua, oke. Tuh ya, nanti kita akan coba lihat berapa ukurannya. Wih, luar biasa. Oke, saya sudah bawa meteran, bro, dan tiga-tiganya sudah terangkat semua tadi.
ini mungkin yang berhasil saya angkat tadi bro, badannya luka-luka semua karena diserang oleh dua toman ini bro. Itu waduh, itu satu dan ini satu. Kita akan ukur seberapa panjang sebenarnya yang toman puluhan tahun ini bro. Benar, dari 2009 saya sudah bawa meteran dan kita akan ukur semua. Yang ini memang kelihatan kan yang saya angkat yang paling kecil. Nah di sini ada 3, kita ukur semua. Oke, kita bawa dulu meterannya. Apa panjangnya kalau untuk yang ini? Rasanya memang kecil. Kita ukur. Ini bro. 66 cm. Nah, kalau yang ini memang kecil, 66 cm. Nanti kita coba yang ini juga. Kita ukur. 75 cm bro, yang ini. Oke ya. Dan yang ini, karena saya pakai kata mungkin kemarin 150 cm berdasarkan lebar kolam, dan ternyata setelah saya ukur kolamnya 130, maka perkiraan saya sekarang mungkin di kisaran angka 80-90 kalau yang ini bro. Ini yang paling monster bro. Oke, kita ukur. Ini 82 cm bro. Nah ini 82 cm ya. Dan yang ini memang sudah raksasa benar ini nih. Mantap ukurannya sudah bro. Dari 2009 dipelihara oleh sang pemilik sampai sekarang hingga jadi sebesar ini. Kalau dijengkalin 1, 2, 3, hampir 4 jengkal bro. Itu ukurannya. Lumayan kan? Kalau yang bilang ini nggak raksasa, menurut saya ini sudah raksasa bro. Tuh. Kalau yang kemarin memang agak kecil sih. Nah kalau yang ini memang sudah raksasa. Karena saya lihat, melihatnya ada 3 di sini. Dan ini semua ukurannya sudah di atas normal bro. Memang kalau untuk di kolam ukuran ini sudah raksasa. Kalau di alam liar mungkin banyak yang lebih besar lagi dari sini. Ini bro, untuk ukurannya mulai dari buntut sampai ke kepala sudah diukur, dan memang ini hasilnya 83 cm bro. Tuh. Inilah wujud toman kalau sudah diukur puluhan tahun bro. Nih. Seperti ini bro. Kita coba angkat. Ya bro. Tuh. Ini yang monsternya atau raksasa ya bro. Dan yang saya angkat kemarin itu yang banyak lukanya itu yang ini, agak buntet badannya. Nah, karena kemarin saya nggak berhasil ngangkat yang ini, dan inilah yang raksasanya bro. Dua ini sering membuli toman yang satu ini. Oke bro. Jadi intinya ini hasil uang mancing di kayu kayak. Dulu sebesar apa dulu yang dia beli dulu kak? Sebesar ini, aku kecil lagi. Sebesar telunjuk. Berarti seukuran betok ini mungkin ya dulu ya. Aku kecil lagi. Seukuran betok inilah waktu beli kemarin. Dulu 2009 lalu, berarti beli dari hasil warung mancing bro di daerah Sekayu, syukuran betok. Sekarang udah berlipat-lipat bro dari betok. Wih,
Ya bro, itulah tadi untuk ukuran tomat raksasanya yang sudah dipelihara puluhan tahun di kolam ini, mencapai 82 cm bro, yang paling besar di sini. Dan yang berhasil saya angkat di video kemarin itu ukurannya 62 cm, jadi bedanya 20 cm bro. Pada saat 10 tahun yang lalu, 2009, ukurannya hanya sebesar telunjuk bro, tomatnya. Sekarang udah jadi segini mungkin tadi. Luar biasa kan, kalau dipelihara di kolam berarti bisa hidup, tapi nggak maksimal mungkin besarnya bro. Mungkin itu saja, semoga terhibur bro. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam ya. Oke bro.